Balik lagi di channel Satu Kantor bareng gue Setiadi. Nah, di belakang saya nih ada promo juga buat teman-teman yang ingin dapetin promonya. Kalian cukup mudah kok syaratnya, kalian cuman beli furniture di Satu Kantor, kalian tinggal tukarkan struknya ke Insomnia. Oke, buat hari ini saya akan review, masih tetap sama sebuah berangkas juga, namun saya akan pisahkan antara berangkas, tipe-tipe berangkas itu saya akan pisahkan di videonya. Mungkin yang hari ini saya akan review adalah si Cobra. Itu udah otomatis gigit ya, pasti safety gitu, yang namanya Cobra sensitifnya cepat. Oke, untuk lebih pastinya mari kita lihat si Cobra. Oke, ini si berangkas Cobranya. Kita lihat dulu dari luarnya. Yang pertama, si Cobra setnya ini dia menggunakan emboss. Namun kalau misalkan yang di sini dia pakai kayak stiker gitu. Dan ini ada kunci rod. Dan ini kunci yang biasa ya. Ini buat pembukanya. Oke, kita coba buat lihat ke dalamnya. Di sini ada dua kunci. Kita akan ambil dulu. Nah, buat yang kunci yang ini sih sebenarnya pasti akan setiap berangkas pasti akan beda-beda. Dan ini agak unik juga si kuncinya. Kalau di biasanya kan si kunci itu dia akan diam lurus gitu kan. Tapi kalau ini dia fleksibel. Oke, kita lihat juga di dalamnya ada apa aja. Oke, ini buat service centernya. Buat setiap kota ada Balikpapan, Bandung, Banjarmasin, Batam, Denpasar, Lampung, Makassar dan yang lainnya. Oke, di sini kelengkapan dari si berangkas Cobra ini, yang pertama itu dua kunci pintu. Dua kunci laci. Nah, ini dua kunci pintunya. Ini dua kunci laci. Satu kunci pengubah. Mana ya? Mungkin kayaknya di dalam si berangkasnya. Dinamolnya satu, satu buah kartu garansi, satu buah manual book. Ini apalah? Ini tentang modelnya dan ini manual booknya. Nah, dari video kemarin kan ada dua baut nih. Nah, ini cara pemasangannya. Oke, kita kapitan dulu sebelum menuju ke berangkasnya. Thank you.
Oke, kita yang untuk membuka kunci sampel dengan menggunakan nomor kode pabrik 10, 20, 30. Putar dial A berlawanan dengan jarum jam. Oke, sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Empatnya harus pas. Terus putar 20, angka 20 3 kali. 1, 3. Oke, putar berawan jarum jam 2 putaran. Putar dia perlahan searah jarum jam sampai berhenti tidak diputar lagi. Woi. Oke. Putar angka 10 sebanyak 4 kali ke arah perlahan lawan jam. Oke, putar dia berlawanan arah jarum jam sebanyak 4 putaran. Meratakan angka 10 dengan tanda indeks A sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. 1, tiga. Terbuka juga para pemirsa. Oke, kita lanjut ke si berangkasnya. Si berangkas ini dia punya dua amalan satu laci. Ini apa ya? Oh, mungkin sini si amalannya dia bisa rubah. Jadi kalian bisa rubah amalannya mau ditaruh di mana. Saya mau taruh di paling bawah. Paling atas aja deh. Oke. Jadi si hambalannya bisa kalian rubah mau di. Jadi di sini ada 3 spot titik buat hambalan. Kalian mau taruh di paling atas atau di tengah atau di paling bawah laci.
Nah, kita juga coba buka lacinya. Nah, ini dia sih kunci. Nah, jadi kalau misalkan pabrikan kan si kuncinya itu 10, 20, 30. Jadi kalian kalau misalkan kalian mau setting ganti nomor berangkasnya, ini harus keadaan terbuka. Jadi nggak bisa kalian setting rubah password berangkasnya saat kondisi tertutup. Dan si ini dimasukkan ke lubang yang ini. Oke, untuk settingnya kalian terserah. Nanti kalian tinggal baca manual guide-nya kalau misalkan agak bingung. Si berangkas ini ada 3 kunci lock-nya. Nah, ini 3 kunci lock. Mari kita coba buat kunci kembali si berangkasnya. Kalian putar, kalian cabut. Terus apa? Nah ya, dan terkunci. Oke, video si Kobra mungkin cukup sekian. Gua Setiadi, gua pamit. Jangan lupa datang ke satu kantor di Pascal Hyperspace nomor C7. Bye.